Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Taufik Nuruda. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah instalasi Android menggunakan VirtualBox Manager. Di sini kita buka dulu VirtualBox Manager. Kita klik New. Kita tuliskan. Karena Android termasuk varian dari Linux, kita pilih tipe Linux versi Other Linux. Next, kita pilih 512. Next, create a virtual hardware on no. Next, VD VirtualBox disable. Next, dynamically allocated. Next. Ini kita beri 15. Create. Kemudian setting. Di sini display. Saya beri 64. Kemudian saya centang enable 3D acceleration untuk strong, peti. Kita pilih ISO Android audio. Sound Blaster. Oke. Start. Kita tunggu. Kita pilih instalasi. Oke. Kita pilih new, enter, primary, enter. Untuk ukuran saya beri 1000. Enter. Beginning, enter. Table, enter. Reader, enter. Are you sure want to reader the persistent table to this? Kita jawab dengan yes. Kita tunggu. Kita quit. Quit. Kita klik enter to Agile Linux. Kita pilih extension 3. Yes. Yes. Report no. Yes. Exit. Okay. Run Android. Demikian ini tampilan Android yang telah kita install tadi. Semoga yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi Anda. Saya Ahmad Taufik Nuruda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.